nih. Mbak. Hai guys, apa khabar semua? Harap semua sehat dan sejahtera guys. Alright guys, sekarang saya berada dekat Kota Tinggi guys. Kita semua tahu Johor mempunyai 10 daerah. Salah satu daerahnya adalah Kota Tinggi. So sekarang apa yang saya beritahu tadi, kita berada dekat Kota Tinggi kan. Dalam masa satu hari, apa yang you boleh explore dekat bandar Kota Tinggi? Itulah aku nak kongsi hari ini. Harap video ini dapat membantu you all untuk mendapat serba sedikit maklumat tentang bandar Kota Tinggi. Kalau aktiviti-aktiviti pelancongan tu, apa you all boleh plan? Bolehlah datang ke sini. Kalau tengokkan ke belakang saya ni, nampak? Ada macam-macam basikal, ada beca, semua you boleh bawa. Nanti kita explore ya. Alright guys, saya nak kongsi juga serba sedikit sejarah pasal Balai Kota Pusat Informasi ini juga. Balai Kota ini merupakan balai polis pada tahun 1940-an tau. So mereka tak demolishkan bangunan ni, mereka simpan sebagai bangunan warisan dan menukarkan menjadi Pusat Informasi Kota Tinggi. Betapa baiknya orang-orang wakil-wakil kat sini ya. Mereka masih preserve bangunan lama dan mereka pun telah membaik pulih. Apa yang hebatnya dalam bangunan ni, anda boleh dapat feel makan dalam penjara. Okey, walaupun kita tak minta, tapi kat sini dia ada kafe berbentuk penjara dan mereka masih menggunakan penjara-penjara lama sebagai tempat you all duduk dan makan. Memang dia punya feel tu lain tau. Okey, jom kita explore. A few moments later. Kita dah masuk, dah tengok semua apa yang ada dekat Balai Kota. Sekarang kita nak pergi naik basikal. Kat sini dia ada tour juga, Habito Tour. Habito maksudnya Heritage Bicycle Tour. You boleh sewa basikal ni, lepas tu you bolehlah pusing bandar Kota Tinggi. Okay, dengan mereka pun ada guide, so guide akan follow you all. Oh my god! Wow! Selain daripada berbasikal, you all pun boleh naik skuter tau. Mereka pun ada sediakan skuter tau. Nampak sini, menarik. Ni. Nampak. Hai. Hai. Nama? Azira. Azira. So macam mana bila you datang Kota Tinggi, bawa skuter semua, okey tak? Senang lah, boleh jalan-jalan. Boleh jalan. Hai guys, okey sekarang aku nak pergi bicycle tour, Habito Tour, Heritage Bicycle Tour. So pastikan anda ada pakai life vest. Ini sangat penting tau, sebab kita akan gunakan jalan utama bandar Kota Tinggi. So pastikan anda pakai helmet. Tapi jangan risau lah, kat sini dia ada trained person who will guide you. Dia akan guide you. Okay guys, selamat datang ke Tourist Information Centre bagi Kota Tinggi. Saya Zakir dan bersama saya akan graduate ni nanti akan jadi guide adalah Dayat. Okay Dayat. So hari ni apa perjalanan kita? Apa yang kita akan buat? 2 hours later. Akan ada yang akan di depan dan saya akan follow belakang. Okay, so kalau nak berhenti ke, nak rehat ke, bagi tahu. Hai. Inilah member-member kita nak naik bicycle tour ni. Alright. Okay, jom kita tengok macam mana. Excited tak semua? Excited. Kan? Sebab dia orang kata street kan kat sini cantik kan. So tak sabar nak tengok lagi pun ni. Naik bicycle pula kan. Jom jom jom. Tapi pastikan jaga keselamatan eh. Okay guys. So saya Dayat. So untuk trip ni, you all semua boleh buka mask. Sebab untuk aktiviti ni dia agak banyak perlu. Jadi mask adalah salah satu benda yang boleh mengganggu pernafasan kita. Okay, so make sure untuk perjalanan ni kita kena tengok lalu lintas lah. Okay, keselamatan tu diutamakan. Dan laluan ni mestilah kena one by one. Dia tak boleh duduk 3 orang satu line. Okay, so dia kena duduk sebaris. Sebab ni kita akan gunakan laluan-laluan utama jalan. Okay, so ready ya? Okay, jom! Oh my god! Wow!
guys, untuk you punya pengetahuan, ini merupakan salah satu pengalaman yang menarik jugalah. Eh, memang best. Mural art kat Bandar Kota Tinggi ni memang menarik guys. Salah satunya adalah mural baru yang diorang buat. Kalau you nampak kat sini kan, dia menggambarkan Kota Tinggi mempunyai pelbagai kaum orang yang berada. So kalau you nampak seluruh dinding, lorong belakang kedai ni ada macam-macam lukisan dia tau. Memang menarik. You bolehlah datang sini ambil gambar. Memang best. Never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind. Kalau you rasa dahaga kan, boleh beli cendol tau ha, ni. Kat sini ada, ABC ada, cendol ada, boleh beli. Apakah sekadar yang tu je, ada juga ais cendol potong ha. Uncle ni jual, tak tahu nama apa uncle ni, eh, boleh beli kat dia. Okay guys, so lepas ni kita akan pergi CCTV Tuan Sudalang. So kita akan pergi tinggal dekat landmark Kota Tinggi dan kita akan naik boat. So let's go guys. Aku nak kongsi satu sejarah juga di mana pada tahun 2006 dengan 2007 berlaku satu banjir yang tak dapat dilupakan oleh semua orang. Pasal tu mereka ada buat tanda lah, eh? Tengok ah, paling tinggi, eh, paling tinggi pada tahun 2007 di mana 5.45 meter. Sekarang dah tiba masa kita nak naik boat tour. Nampak tak? Boat tour yang kita akan naik. Lepas tu ini adalah jetinya, jeti Kota Tinggi. Semua dah ready, so saya pun dah ready. Jom kita naik. Pick a lane, commit and climb, the only way to win in life. Kita nak naik boat tour ha, kalau datang Kota Tinggi kita bolehlah buat boat tour. Okey, kat sini ada dua jenis tau. Yang ni untuk grup kecil. Kalau grup kecil kita pakai boat yang kecil. Kalau grup besar you bawa lah satu bus kan ha, inilah ada speedboat dia. Lagi cantik eh. So alright guys, kita dah sekarang dah naik speedboat. Hi. Hi brother. Ha, ini main person. Hi bang. Hi. Apa nama? Yazid. Give your meat a good old rub. Yeah, boy. Apa dia? Yazid. Alright, Yazid. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. You boleh dapat feel yang something different tau. Selama ni kita dah duduk rumah, sekarang kerajaan dah bagi peluang untuk kita melancong. So, you choose lah Johor. Dan especially daerah Kota Tinggi. Ada banyak benda yang kita boleh explore kat Kota Tinggi. A few moments later. Lah, balai kota tadi yang kita singgah, pusat information center tu kat sana lah. Eh, nampak? Sekarang kita sudah tiba ke empangan Sungai Johor. Itu empangan barat katanya. So yang ni merupakan tadahan sungai lah, especially untuk dapatkan air tawar, fresh water. So mereka buat empangan ini eh. Memang besar tau empangan baraj Sungai Johor ni, nampak? Memang besar. Memang best. Seriously. Semasa kita boat riding ni, kita boleh tengok jugalah makam Laksamana Bintan, salah seorang pahlawan terkenal di Kota Tinggi. Satu pengalaman yang menarik lah naik speedboat kat Bandar Kota Tinggi tau. Alright guys, sekarang kita akan pergi ke lagi satu lokasi untuk minum-minum. Tempat ni orang katanya memang sedap. Nama tempat dia Ais Mangga. So aku pun tak pernah pergi. Sekarang aku nak explore tempat tu. Lagipun dah dahaga sebab panas kan. Jom kita try. Ais
Alright guys, ini yang dikatakan ais mangga, salah satu signature lah boleh dikatakan. Memang lain daripada lain, so aku nak try sekarang. Kita tengok dia punya taste macam mana. Wah, dengan panas macam ni, bila you taste mangga ni memang sedap gila. You have to try. I tak tahu nak cakap apa, memang sedap. You kena try. Kalau you datang Kota Tinggi, you have to try this ice mangga tau. 20 minutes later. Sekarang dah minum ice mangga. Perasan tak tadi masa kita naik speedboat, kita ada lalu satu jambatan. Dia ada tulis I love you Kota Tinggi kan. Jambatan ni lah kita nak cross. You all boleh cross menggunakan basikal juga, atau you nak jalan kaki ambil gambar pun boleh lah. Memang best tempat ni. Jom. Naik jambatan I love you Kota Tinggi. Nampak ni memang cantik. Orang semua ambil gambar lah apalah kan. Memang menarik. Kena jaga-jagalah. Atas jambatan ni memang cantik. Sorry lah kalau silau sikit sebab cahaya matahari kan. Tapi memang menarik lah nampak ni. Memang best . Kat belakang ni kita ni tengok ada lah orangnya tengah buat lawak tu. Nampak tu. Ni. Nampak. Suka kan? Memang best. So you all have to come and explore Kota Tinggi. Okay. Kita dah boleh travel sekarang. Pastikan anda travel bersama keluarga semua. Jom kita tanya seorang. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Nama? My name is Belle. Belle. Okay. So how you feel Belle bila you travel menggunakan bicycle? Rasa gembira sangat sebab ni santai. Kita sangat santai pada petang ini naik bicycle kan. So menghirup udara apa? Angin sepoi-sepoi bahasa katanya kan. A few moments later. Dah sampai ke Balai Kota Tourist Information Center Kota Tinggi. So sekarang kita nak relax jap. Kalau you rasa penat sangat nak minum ke, kat belakang Balai Kota ni ada kafe penjara. You boleh lah minum air ke, relax-relax dulu ke. 2000 years later. Guys, ini merupakan bilik exhibition di mana selepas you dah berbasikal, you dah letih, you dah ambil aircon sikit, lepas tu you boleh lah datang ke bilik exhibition mereka. Kat sini you boleh nampak ada 3 orang utama, pahlawan-pahlawan dulu So mereka ada buat apa exhibition kat sini tau. So memang menarik lah, you boleh datang, you boleh baca boleh baca jalan cerita sejarah Kota Tinggi kat sini. Macam-macam ada. You boleh travel. Lepas kita pergi ke bilik exhibition, ini adalah bilik tayangan di mana anda boleh tonton produk-produk pelancongan yang ada di Kota Tinggi. So you boleh ambil lah maklumat macam-macam ada ni, nampak? Guys, tadi kita dah masuk ke bilik exhibition, bilik tayangan. Sekarang kita nak pergi tengok British Bunker yang lama-lama punya, tahun 1939. So dia agak lama lah. Untungnya kita kan pada tahun 2022 kita masih ada benda-benda yang bersejarah tu untuk kita melihat. A few moments later. Tolonglah. Yang ni merupakan suasana malam di Balai Kota. Memang menarik sih. Colourful. Dalam bangunan dia warna putih kan. Tempat dia memang menarik. Colourful lagi. Memang best lah. Lagipun mereka ada cafe. You bolehlah datang lepak kat sini. Minum-minum kan. Sambil meluangkan masa anda lah. Oh
my God! Wow! Kali kita sudah sampai ke penghujung video. Jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor melalui Tourism Johor menjemput saya untuk menikmati one day tour di Bandaraya Kota Tinggi. Bukan itu sahaja, jutaan terima kasih juga kepada Persatuan Pelancongan Kota Tinggi. Jangan lupa untuk support saya ya. Kita berjumpa lagi. Bye.